gawe aran sing babilan Pak Boyo depan ngaden nami kula ajeng si imut saka Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng. Saya siswi dari MIMIFTAHUR RAHMAN Nawa Surabaya. Kali ini Ajeng akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Kang Emas. Cerita ini dikarang oleh Tira Ikra Negara dan diterbitkan oleh Surabaya Serba Jaya tahun 2008. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Sang raja memiliki dua orang putri cantik yang bernama Dewi Garut dan Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangat bahagia. Pada suatu hari, datanglah seorang pangeran tampan yang bernama Raden Ilmu Kertapati. Kedatangan pangeran untuk melamar Chandra Kirana. Namun, saudaranya Dewi Galuh merasa iri dan ingin memiliki Raden Ilmu Kertapati. Kemudian, Dewi Galuh menyuruh penyihir untuk menyihir Chandra Kirana menjadi hewan yang menjijikkan. Akhirnya, penyihir mulai menyihir Chandra Kirana menjadi kang emas. Ha, 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 ha. Hai Chandra Kirana, kutukanmu akan hilang jika kamu bertemu dengan pangeran yang menjemputmu. Kemudian, pada suatu hari, ada seorang nenek tua yang sedang mencari ikan ke sungai. Sudah sangat lama nenek menunggu, namun tak satu pun ikan yang didapat. Saat akan pulang, nenek tersebut menemukan seekor kang emas. Wah, kang ini bagus sekali. Aku bawa pulang. Akhirnya keong itu dibawa pulang oleh nenek tua itu. Keesokan harinya, saat nenek tua pulang dari mencari ikan, ia kaget saat melihat keadaan rumahnya. Loh, kok makananku sudah siap, lantai juga bersih. Siapa ya yang membersihkannya ya? Kata nenek, karena penasaran, sang nenek akhirnya menyimak-nyimak mengintai rumahnya. Ia penasaran siapa gerangan yang membersihkan rumahnya. Saat itu, nenek langsung menangkapnya dan bertanya asal usulnya. Siapa kamu ini, nak? Akhirnya, Chandra Kirana menceritakan kisah hidupnya kepada nenek tua itu. Aku adalah Chandra Kirana, Nek, putri dari Raja Kertamarta. Aku telah disihir menjadi kang emas atas saudariku Dewi Galuh yang ingin menikah dengan Raden Ilmu Kertapati, cerita Chandra Kirana. Sementara di kerajaan Raden Ilmu terus mencari Chandra Kirana yang tiba-tiba hilang entah kemana. Saat di tengah jalan, Raden Ilmu bertemu dengan pangeran. Saat di tengah jalan, Raden Ilmu bertemu dengan kakek tua yang sakti dan menceritakan tujuannya kepada kakek tua itu. Kemudian, kakek tua tersebut memberi petunjuk agar mencari Chandra Kirana di sebuah rumah nenek tua di sebuah desa.